Bu, bagaimana kesan Ibu membawa anaknya ke Posyandu? Kesan saya ke Posyandu, ya sangat senang ya pergi ke Posyandu ini karena pelayanannya juga sangat bagus. Di tempat Posyandu juga ada tempat bermain untuk anak-anak. Jadi, karena saya juga merasa senang di sini untuk pergi Posyandu. Saya kira itu saja, Pak. Bu, apakah ada anak-anak yang terdampak stunting? Ya, ada. Ada berapa, Bu? Posyandu Center 1 ini Tanah Bau ada 4 orang. Dan hal-hal untuk kedepannya Bu, untuk penanganan kasus anak-anak yang terdampak stunting ini, bagaimana kami Bu? Dari Puskesmas Kota Sumbawa itu melakukan beberapa kegiatan untuk penanggulangan stunting. Yang pertama itu kita kerjasama dengan TPGD mengadakan pemberian tablet tambah darah ke remaja putri dan diminum itu seminggu sekali. Kemudian dilakukan edukasi juga mengenai stunting dan dampaknya ke depan. Terus ke kegiatan kami ke ibu hamil itu, salah satu pencegahan stunting itu selain melakukan edukasi itu pemberian tablet tambah darah yang minimal diminum itu 90 tablet selama hamil. Kemudian pada ibu hamil yang mengalami KEK, kami mengadakan pemberian biskuit ibu hamil, TMT ibu hamil. Kemudian kami akan kedepannya kami akan melakukan penyuluhan atau edukasi kepada ibu remaja, ibu hamil, dan ibu balita tentang stunting dan dampak-dampaknya ke depan. Tanah Bau Stop Stunting!